warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menuju ke lokasi Syekh Maulana Mauridi, jejak-jejak peninggalan Maulana Mauridi menyebarkan agama Islam di Pulau Madura. Kali ini untuk yang kedua, yaitu Syekh Umar Al-Mauridi yang berada di Desa Kuluk Mancung, Kecamatan Bruto, Kabupaten Sumenep. Lokasinya agak tinggi, penuh dengan pepohonan, lumayan menguji nyali kita untuk sampai ke lokasi. Yuk kita ikuti bersama. Dalam perjalanan, Syekh Umar naik. Di sini merupakan tempat pasarian atau makbaroh Syekh Umar Al-Mauridi ya. Ini lokasi yang kedua, Dusun Bulu. Dusun Sesak. Cuman di sini Bulu itu enggak masuk ke apa, ke registrasi desa mungkin. Cuman sebutan daerah aja. Daerah? Tapi enggak masuk ke administrasi desa. Bulu itu. Bulu. Dusunnya, dusun apa? Dusunnya Dusun Sasar, desanya Kuluk Mancung. Kecamatan? Yang sebelah timurnya ini KPD, Kecamatan Bluto. Ya, Bulu itu bukan dusun, cuman sebutan daerah. Enggak masuk ke administrasi desa. Jadi ini ada masih dari Al-Mauridi. Jadi menurut informasi, kita masuk dulu ya. Assalamualaikum. Tidak begitu terawat. Nah ini Syekh Umar. Informasi dari warga sekitar termasuk keturunannya, ini pernah hidup semasa dengan Sunan Bonang. Pernah ada di Rembang, namun kemudian berbagi wilayah untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Madura. Jadi Syekh Umar Al-Mauridi di sini. Ini dulu tidak terawat, ini sudah ada sebagian yang dipagar. Dan ini ada tempat-tempatnya. Biasanya hari apa ini yang ramai? Banyak di sini keturunan-keturunannya punya pondok pesantren di lokasi sini, punya lembaga pendidikan. Di Desa Moncek Tengah ada, di Desa Karang Cempaka Pesantren Nurul Islam juga, ini bagian dari keturunannya. Ini lokasi yang kedua. Kalau di sini di mana saja informasi keturunannya? Ini kita di Sasar, di Masjid Darul Karim. Masjid Darul Karim. Bisa menghubungi Kiai Ali, Kiai Hanam. Kalau yang di Al-Islah di Kiai Miftah. Sama Kiai Mahalli. Itu masih keturunan. Iya. Yuk kita ngaji dulu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Jadi disinilah Syekh Umar Al-Mauridi yang merupakan lokasi kedua yang ada di Desa Kuluk Mancung, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
informasinya ini masih sezaman dengan Sunan Bonang dan masih banyak lokasi-lokasi Syekh Maulana Al-Mauridi yang lainnya. Untuk berikutnya kita akan bergerak ke Kabupaten Pamekasan dan ini memang masih ori, belum ada perbaikan sama sekali, tapi di hari-hari tertentu banyak warga masyarakat memang berkunjung ke lokasi ini. Tetaplah bersama Dunia Religi.